Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, abang, kakak, dan seluruh orang baik yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya Ayuni, perwakilan tim Otapku, orang tua asuh Albiru Quranisya, akan menyampaikan laporan pengeluaran bulan September dan laporan progres hafalan para santri calon penghafal Quran selama bulan September 2023. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan terima kasih kepada orang tua asuh yang telah menyisihkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membantu kegiatan belajar para santri di Pondok Pesantren Albiru Quranisya. Pada bulan September 2023, Pondok Pesantren Albiru telah membelanjakan dana sebesar Rp24.781.000 untuk keperluan pembangunan Pondok Pesantren meliputi pembelian pasir, semen, upah tukang, dan lain-lain, serta untuk memenuhi kebutuhan pokok para santri meliputi pembelian bahan makanan, keperluan dapur, juru masak, dan kebersihan, serta biaya lain seperti biaya listrik, biaya internet, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah progres hafalan para santri hingga 3 Oktober 2023. Allahu Akbar. Keberadaan para santri calon penghafal Quran penerima beasiswa program Otapku tentunya tidak terlepas dari doa dan dukungan dari ayah bunda, abang kakak, dan seluruh orang baik yang telah membersamai program Otapku selama ini. Dengan memanjatkan syukur atas berkat dan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita, semoga segala kebaikan yang kita perjuangkan bersama dalam program ini dapat menjadi pahala jariah yang menerangi alam kubur, menjadi syafaat hingga yaumul akhir, dan menjadi wasilah untuk kita menuju syurganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan meskipun itu hanya sebesar biji zarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.